diorama. Yes, diorama. Bawah laut. Kita bikin dari kardus bekas yang ada ini, cuma dikasih cat-cat doang. Terus nah ini biasanya ini ceritanya bawah laut, yang ini ceritanya atasnya. Atas. Nah, orang kalau ke bawah laut biasanya harus pakai oksigen karena di dalam kan nggak ada udara. Iya, kayak di awas ada hiu. Nah, biasanya ya alat transportasi yang bisa masuk ke dalam laut. Oh, I know this one is a submarine. Atau kapal selam. Iya, nah ini. Ya kalau di bawah laut, di ceritanya kan ini kaca. Jadi dia bisa melihat ke dalam, di dalam laut tuh ada kayak ada nih gurita. Terus ada bintang laut. Terus ada hiu. Jadi ada keindahan laut bisa dilihat dari sini gitu. Nah, ini ya biasanya ininya nih ada di atas permukaan. Jadi dia tetap bisa melihat permukaan. Terus dia biasanya ini berputar. Dia bisa lihat tuh ada Nemo. Iya, ini kapalnya terlalu besar. Nanti kita bikin versi kecil. Nah, kalau di atasnya, nah biasanya nih, di laut ini boatnya nih. Nah, kalau ini kalau boatnya masuk ke dalam sini, dia artinya tenggelam. Tenggelam. Iya, ini tuh udah harta karun ceritanya. Kalau kapal yang jatuh ke sini pasti ada harta karun. Jangan dulu. Tuh, nah ini dia. Jatuh pinggir. Orangnya cukup nih kalau dia masuk ke dalam sini. Jadi ceritanya kalau mau mancing juga bisa dimancing dari atas sini. Ya dari kayak kapal. Ini ceritanya laut. Pesisir pantai itu di atas sini. Keong. Itu hewan laut apa aja coba sebutin. Ikan Nemo. Terus yang warna kuning apa coba lihat? Ini. Udah. Laut. Itu hiunya apa, hiu apa itu? Ini yang ini nih, hiu apa nih yang lagi tidur? Ini blue whale. Itu warnanya black. Apa itu? Blue whale. Warnanya black. Emang enggak harus selalu blue. Terus, sperm whale. Blue whale. Apa dong? Ano? White shark. Yes. Tiger shark. Mana? Ini. Blue shark. Itu tiger shark. Mana sih blue shark? Blue shark. Are you serious? Yes. Dia biasanya makan apa? Semuanya. Itu daging ini ikan kecil dimakan. Yes, tapi terlalu kecil. Ini lawan ikan ini bisa nggak dia? Dia bermusuhan apa enggak? Enggak, ini kalau dia bergerak. Ini paus yang ini yang lagi gerantung. Enggak, ini itu. Oh, in real life ini lebih besar dari yang itu. Ini harusnya sih blue whale. Lebih gede dari kapal. Yes. Kapal bisa dimakan dong. Iya, makan. Maksudnya bisa sih makan tapi mati. Oh gitu. Sama paus ini lebih gede yang ini kalau di in real life. Itu kan paus. Oh iya, sorry. Oh gitu. Oh, mama harus banyak belajar lagi nih kalau gitu. Aku taunya blue whale. Oh, tapi dia pemangsa. Pemangsa ini kan memakan daging kan? Iya. Gua orang pernah di-attack sama blue shark. Nah, ini kalau penyelam di-attack gimana nih? Ya, mati. Dia harus menghindar berarti ya. Iya. Tapi jangan. Oh, jangan. Ini apa nih namanya nih?
oktopus dia kalau dalam bahaya dia mengeluarkan kentut. No, excuse me. Tinta hitam, ink. Betul. Kalau bintang laut dia menjaga dirinya kayak gimana sih? Kamu belum pernah dengar ceritanya. Dia enggak pernah, tanya enggak pernah dimakan. Karena dia kayaknya luarnya keras enggak sih? Iya. Enggak, tapi lanjut. Yup. Serius. Ini teksturnya Mama pernah nih ngelihat dia ngelahirin nih si kuda laut. Sekali lahir banyak. And this one is Nemo. Ada Dory. Ini ngemblu. Okay. Adik dah. Wow, too big. Too big. Ya, yeah, tercela. Ya. Big whale. Yes. Okay, kita punya. No. Yang dari squishy itu loh, yang dari bahan. Tuh. Oke, teman-teman. Nah, itu ada lagi. Blue whale. Oh, blue whale. In real life, blue whale itu lebih gede dari. Oh, paling terbesar di dunia. Sama submarine ini. Kalau blue whale. Lebih gede blue whale in real life. Ini masih hewan yang paling terbesar di dunia. Jadi teman-teman, kalau di hidup kehidupan nyata, si ikan-ikan ini itu jauh lebih besar daripada si submarine ini, si kapal selam ini. Nah, ini karena cuma di dalam mainan cerita ini jauh lebih kecil, yaitu kayak ikan cupang. Nah, tapi kalau in real life itu ikannya jauh lebih besar daripada si submarine. Submarine itu kecil. Nah, apalagi sama kapal laut ini. Kapal laut itu juga dia jauh lebih besar. Gitu. Itu ceritanya. Oke, teman-teman. Kita belajarnya next kita akan belajar lagi yang lain. Nah, jangan lupa di-subscribe ya, karena nanti akan ada tutorial cara bikin submarine-nya. Yes. Dadah. Sekian dulu. Jangan lupa like dan share dan subscribe video. Biar kalian gak miss video di bawah. Bye bye, jangan lupa.